Baik, alhamdulillah kembali dalam rancangan Assalamualaikum. Dan segmen DIY ini menarik sebenarnya, sebab segmen kita hari ini kita akan berbincang. Bukan berbincang, kita nak buat jus sihat. C itu C-S-E-E, H-E-A-R-T. Itu tengok jantung. Satu sihatlah. Jadi kedua adalah sebab dua jus yang kita akan buat. Yang pertama kita akan fokuskan kepada untuk kesihatan jantung dan juga kecerdasan otak. Dan yang kedua adalah mengenai dengan kesihatan usus. Cukup menarik ini. Dan kita akan bersama dengan seorang doktor yang akan membuat jus tersebut, itu Dr. Nur Azimah Muhammad Razali. Assalamualaikum doktor, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan sebenarnya doktor, bila bercakap tentang jus ni, ada jus yang boleh bantu untuk kesihatan jantung. Boleh ceritakan sedikit? Yang pertama kita nak buat ini dulu kan? Ya, jus untuk jantung dan otak. Jadi mungkin boleh ceritakan sedikit tentang jus tersebut. Okey, basically untuk sihat ni memang kita memerlukan strategi lah. Okey, so saya menggunakan bahan-bahan tertentu lah untuk kita memulakan hari kita di pagi hari untuk kita membantu kesihatan terutamanya untuk jantung dan otak. Ya, biasanya kalau yalah cakap dari segi sarapan pagi dan sebagainya, kadang-kadang apa yang kesilapan kita dalam bersarapan kadang-kadang ialah yang mungkin boleh melemahkan dan juga jantung dan sebagainya. Okey, kelemahan kita pertama sebab kita tak ada strategi. Sebab kita tak plan. Kita tak well plan kan kita punya breakfast. So actually bila kita dah ada satu strategi yang khusus untuk kesihatan jantung otak, maka kita sebenarnya menjurus kepada kesihatan keseluruhan lah untuk maintain kita punya energy. So actually sebab breakfast ni jus sihat ni dia memang boleh membantu keseluruhan kita punya tahap Tuhan. Kesihatan. Okey. Apa bahan yang diperlukan untuk kita buat? Yang pertama jus sihat, ada nama jus ke? Okey, memang saya namakan yang sihat itulah, H-E-A-R-T itu untuk jantung sebenarnya. Okey, bahan-bahan yang saya akan gunakan pada pagi ini ialah satu ialah chia seed. Chia seed ada fungsi-fungsi tertentu chia seed ni. Chia seed ni is a very powerful antioxidant. Antioxidant. Dan dia mengandungi kandungan omega 3 yang sangat tinggi. Okey. Di mana dia akan membantu kita punya kesihatan salur darah kita lah pada otak dan jantung. Dan bahan kedua ialah blueberry. Blueberry. Blueberry antioksidan. Juga antioksidan. So blueberry ni pun dia ada kandungan vitamin-vitamin spesifik yang tertentu. Ya memang actually is very powerful. Kita panggil kita boleh panggil dia sebagai superfood antioksidan lah, sebab dia mengandungi, of course dia mengandungi kandungan fiber yang sangat tinggi dan juga vitamin-vitamin tertentu untuk membantu kesihatan otak, itu seperti folic acid, potassium. Untuk khusus untuk ibu mengandung pun lagi memang mencari folic acid dan sebagainya kan. Dan seterusnya dan of course lemon ni memang favorite buah yang nampak common. Dan dia sebenarnya lemon ni dia juga memberi rasa segar lah, rasa tapi sebenarnya fungsi dia lebih kepada alkaline in nature. Walaupun dia macam kita nampak lemon masam, nampak macam masam, orang kata asid, tapi sebenarnya bila dia masuk dalam perut, dia touch dengan kita punya stomach, dia akan turn to alkaline. So actually dia memang sangat sesuai lah untuk semua peringkat. Dan juga yang ni ialah buah tin. Buah tin. This is walnut. Walnut. Ni oat, tapi kita gunakan roll oat dan juga nanas lah. Buah nanas lah. Macam nanas apa fungsi dia pula? Buah, sebab orang kata dia kan macam tajam lah dan sebagainya kan. Sebenarnya kita lebih sebenarnya buah nanas ni sebenarnya dia paling baik untuk penghadaman, untuk sistem penghadaman, sebab kandungan bromelain, enzim, ala sejenis enzim lah dalam nanas ni yang sangat tinggi. Dengan tu dia membantu. Maksudnya siapa yang mengalami masalah sembelit boleh guna, boleh makan banyak nanas lah. Okey, baik, bila kita nak buat apa yang kita perlukan? Okey, kita sebenarnya jus ni sangat simple. Kalau kita bangun pagi ngantuk-ngantuk pun sebenarnya kita boleh, boleh dengan syarat dengan syarat kita memang dah cukup bahan. Sebab benda ni kan saya kata kena plan first kan. So actually bangun tidur terus mix up everything. Dan kita just campur air and blend. Dan saya nampak macam ni satu adalah stevia. Sebenarnya benda ni just pemanis lah. Sebab kadang ada orang dia tak boleh nak telan, masam sangat ke apa kan. So actually this a natural pemanis sweetener. Pemanis yang sebab kalau maksudnya kalau nak manis bertambah stevia lah, jangan guna gula biasa. Jangan lah. Guna gula biasa. Sebab guna gula biasa dia dah jadi tak sihat lah. Ya okay. Betul. Baik, cara untuk kita buat boleh kita lakukan? Kita boleh mulakan So kita masukkan dulu blueberry lah. Blueberry. Blueberry. Jadi berapa banyak sebenarnya kita masukkan sebenarnya ikut
kita nak buat berapa gelas apa semua, tapi dan kita nak lebihkan yang mana tu bergantung kepada kita lah, sebab bila kita dah biasa kita akan boleh adjust lah sebenarnya. Okay. Macam kalau satu bekas ini boleh muat untuk berapa gelas untuk minum? Dalam dua gelas. Dua gelas. Dua mug. Jadi sukatan ini memang bergantung pada cita rasa. Kalau nak masam kita kena lebihkan lemon lah. Okey. Ini saya masukkan chia seed. Chia seed ni dalam satu sudu lah. Tapi dia boleh lebih jugalah sebenarnya untuk antioksidan kan. Dan lemon ni memang dia bergantung kepada kita nak masam ke tak masam lah. Orang yang suka masam boleh tambah banyak lah. Betul. So saya just masukkan tiga ni, bukan agak masam sikit. And then saya suka actually buah tin ni kita boleh gantikan dengan kurma juga. So macam bulan puasa kadang kita tak nak makan sahur kan. Betul. So sebenarnya memang this is very fast, sangat cepat dan juga memang sangat bertenaga. So buah tin ni kita ni kita gantikan dengan buah tin lah. Sebab buah tin pun ialah buah dari sugar kan. Betul. So dia memang makanan sunnah juga dan punya banyak khasiat. Okey, dan walnut ni actually okey sebab saya sebab saya sebenarnya lebih bila pesakit datang jumpa saya, pertama saya akan advise pasal pemakanan dulu. Sebab selagi kita tak ubah cara kita makan, sebenarnya apa perawatan pun amat susah. So actually saya sebenarnya banyak relate kepada kumpulan darah masing-masing. Okey. So Tuan Fazli tahu darah apa tak? Saya O. Okey. So sebab walnut ni dia memang amat sesuai untuk semua jenis kumpulan darah. AB dan O. So macam kalau kacang tanah tak sesuai untuk darah O. Dengan darah tanah B. Tak sesuai. Tak sesuai. Kacang badam? Badam neutral. Maksudnya sebab natural. Kita neutral tu boleh lah, sederhanalah. Tapi peanut memang avoid. Dia avoid ni maksudnya dia macam racun tau. Sebab benda ni lah yang sebenarnya long term. Sebab tu seorang O kalau dia silap makan je dia akan menyebabkan angin, gastrik. Nanti lama-kelamaan mudah sakit sendi. Dan lama-kelamaan baru dia akan naik-naik lah penyakit lain-lain. Jantung, kanser, everything. So saya memang amat prihatin dengan kumpulan darah. Memang yang tu ialah ini sebab saya kena dapat nasihat khusus ni untuk darah O khususnya. Maksudnya dia pemakanan sebenarnya dia yang akan membantu untuk mendapatkan kesihatan yang lebih baik. Betul. Nak kurus pun memang kena tahu. Saya kena sebab doktor. Sebab memang perlu. Sebab kita kena tahu kelemahan kita yang mana yang tak boleh dulu. That is a poison. Tu yang menghalang pada banyak perkara yang kita nak buat. Patutlah saya exercise macam mana pun tak kurus-kurus. Okey. Buah nanas ikut kita. Nanas ni untuk jus kedua. Untuk jus kedua. Okey. Baik. Air banyak mana yang kita nak letak? Air sebenarnya sampai penuh pun tak apa. Sebab dia agak pekat. Kadang-kadang kalau saya masukkan buah tertentu yang lain, apple ke. Tapi sebab apple ni ada grup yang tak sesuai. Macam darah O dia tak sesuai, dia jadikan jus. Kalau untuk apple, kalau makan macam tu je dia okey. So actually saya bahan yang saya gunakan hari ini memang sesuai untuk semua jenis kumpulan darah lah. Cuma kategori dia je berbeza. So kita boleh start. Saya just masukkan stevia sikit supaya ada rasa manis-manis dia kan. Okey. Kan ada orang tak langsung tak boleh telan kalau tak ada manis. Dalam dua titik atau tiga titik lah. Okey. So walnut ni tadi dia still omega 3 yang sangat tinggi. Untuk semua jenis darah. Untuk semua jenis darah. Kalau nak otak cerdik, otak cantik pun memang walnut, chia seed sangat bagus. Okey. So kita just boleh terus blend. Blend ni pun sangat simple sebenarnya. Okeylah. Panasonic lah kan. Okey, so kita just okey. Dan lepas ni saya rasa jangan risau, betul sekalian. Yang mana saya juga akan menjadi testimoni kepada rasanya, bagaimana rasanya. Sebab setengah orang dia rasa, yalah, kadang-kadang dia pentingkan kesedapan je. Betul. Kalau tak sedap, dia tak boleh nak. Tak boleh nak jadikan dia istiqomah lah. Orang kata apa-apa pun kena istiqomah kan. Sebab kalau kita buat seminggu apa sudah tak buat, so dia tak akan, tak boleh nak repair body. Sebab body kita ni macam kereta. Kita kena tahu macam mana nak servis body kita. So that's the theme kita, macam mana, kenapa kita kena jadikan dia boleh rasa dia pun sedap dan kita boleh terima lah. So macam ni, kalau ni perlu diambil setiap hari ke atau dicadangkan cadangannya? Bagus juga actually untuk breakfast, tapi kita just tukar-tukar kita punya buah. Sebab bahan utama, macam ada bahan utama yang kita nak maintain, macam lemon, chia seed ke blueberry tu kita boleh maintain, tapi kita boleh tukar buah-buah yang berbeza lah. Tapi masih lagi ikut kumpulan darah. Masih lagi ikut kumpulan darah. Maksudnya para penonton sekalian, anda kena tahu apa kumpulan darah anda sekarang ini. Kena cek kalau boleh sebelum buat ini, pergi cek hospital dululah. Betul. Cek dulu. Okey, baik. Saya dah tak sabar-sabar nak rasa sebab tengok dia rasa macam sedap je kan? Tengok rasa macam sedap. Okey. Saya memang dah tak sabar ni. Bismillah. Nak mencuba rasa ini bagaimana. Okey. Okey, bismillah. Fuh. Tak, saya dapat bau dia. Bau dia memang sedap. Saya dapat bau blueberry yang
kuat dan juga lemon. Saya dah tak sabar nak minum, tapi penerbit kata jangan minum lagi, jangan minum lagi. Okey, saksikan bagaimana saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Saya suka rasa ni sebab dia rasa masam-masam sikit. Rasa lemon dan juga bau blueberry, blueberry yang yang kuat dia, bau dia, bau pun dia wangi. Jadi sangat sedap. Saya memang kalau penonton sekalian, ini adalah tujuannya untuk untuk membantu kesihatan jantung dan otak. Dan actually memang boleh lose weight pun. Sebab bulan puasa saya amalkan ni dengan suami saya. Suami saya 8 kilo turun, saya 5 kilo turun. Macam tak, sebenarnya tak nak turun dah puasa ini, tapi dia sebab kita dah sahur tak nak makan nasi. Okay. So kita just buat jus, memang sendiri dia turun. So ini juga untuk menggantikan mereka yang nak diet dan tak nak makan nasi. Betul? So ini salah satunya. Salah satu. Dan sesuai untuk sesiapa yang, maksudnya umur, peringkat umur, dari segi peringkat umur. Sebenarnya sesuai untuk semua peringkat umur. Kalau kita tengok dia punya bahan ya. Memang sesuai untuk, asalkan dia boleh terimalah. Usus dan perut kita boleh terima, insyaAllah kita memang sihat untuk semua kumpulan umur lah. Okey, baik, terima kasih doktor. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita ada lagi, doktor akan buat jus untuk kesihatan usus pula. Jadi terus setia bersama kami. Saya nak habiskan minum ni sebelum orang marah saya minum diri kan. Jadi kita berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.